Hai, ketemu lagi di channelnya Jujun ST. Mendengar kata kerajaan, setiap orang pasti ingin tinggal di istananya. Baik ingin menjadi seorang ratu atau seorang raja di suatu wilayah atau negara. Tidak semua negara, sistem pemerintahannya berbentuk presidensial. Ada beberapa negara, sistem pemerintahannya berbentuk monarki atau kerajaan. Nah, para sahabat Jujun ST, inilah kerajaan yang paling kaya yang ada di dunia. Yang pertama, Kerajaan Arab Saudi. Bukan jadi rahasia umum lagi, Kerajaan Arab Saudi merupakan kerajaan yang paling kaya di dunia untuk peringkat yang teratas. Total kekayaan mereka diperkirakan mencapai 1,7 triliun US dollar. Saat ini kerajaan ini dipimpin oleh Raja Salman. Raja Salman dan keluarganya cenderung tertutup terkait kekayaan mereka. Kedua, Kerajaan Kuwait. Saat ini kerajaan ini dipimpin oleh Syekh Sabah keempat Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Kerajaan ini beranggotakan sekitar 1000 anggota yang telah memerintah negara Kuwait sejak tahun 1752. Total kekayaan yang dimiliki kerajaan ini sebesar 360 miliar US dollar. Ketiga, Kerajaan Qatar. Setelah Kerajaan Kuwait, ternyata disusul oleh Kerajaan Qatar. Kerajaan ini beranggotakan 8.000 orang. Dari tahun 2013, kerajaan ini dipimpin oleh Syekh Tamim bin Hamad Al Thani. Kekayaan dari Kerajaan Qatar ini sebesar 335 miliar US dollar. Keempat, Kerajaan Abu Dhabi. Kerajaan terkaya di dunia selanjutnya diduduki oleh Kerajaan Abu Dhabi. Kerajaan ini memiliki kekayaan sebesar 150 miliar US dollar. Keluarga kerajaan ini dipimpin oleh Sheikh Khalifah bin Zayed Al Nahyan yang terdiri dari 200 anggota laki-laki, namun untuk anggota perempuan tidak diketahui berapa banyak jumlahnya. Kelima, diduduki oleh Kerajaan Inggris. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu. Sumber kekayaan Kerajaan Inggris biasanya dari sektor pariwisata, bisnis, dan sektor-sektor lainnya. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Elizabeth II untuk saat ini. Dengan total kekayaan diperkirakan sekitar 88 miliar US dollar. Sungguh angka yang sangat fantastis. Keenam, Kerajaan Thailand. Kekayaan yang dimiliki dari kerajaan ini mencapai 60 miliar US dollar. Sebelumnya, kerajaan ini dipimpin oleh Raja Bhumibol Adulyadej. Namun pada tahun 2016, tahta diambil alih oleh sang anak yaitu Raja Maha Vajiralongkorn. Sumber kekayaan kerajaan ini berasal dari saham di Siam Cement Group, kemudian dari Siam Commercial Bank, ribuan hektar tanah, kontrak sewa nasional, hingga kepemilikan Golden Jubilee Diamond yang merupakan berlian potong dan berlian segi yang terbesar yang ada di dunia. Ketujuh, Kerajaan Brunei Darussalam. Kerajaan ini memiliki kekayaan sebesar 30 miliar US dollar. Kerajaan ini dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah yang telah berkuasa sejak tahun 1967. Nah, para sahabat, inilah 7 kerajaan yang paling kaya di dunia. Jadi, untuk sultan-sultan yang mengaku di Indonesia sultan, tidak ada apa-apanya. Thank you telah menonton channel kami. See you next time. Bye-bye.